Assalamualaikum, hi guys. Okay, hari ni aku nak buat video dekat hampa. Aku akan kemas bilik aku yang berselera ni, bilik mini studio yang sebelum ni aku pernah buat cover, buat live semua dekat sini lah. Okay, dan hari ni aku akan deko dengan apa yang ada dalam bilik ni. Kita nak pergi kemaskan sikit lah. Okay, kita nak bagi sedaplah mata untuk memandang bilik aku ni. Okay, dan inilah keadaan bilik aku sekarang. Okay, kita dapat tengok ada macam-macam benda lah. Ada TV kat bawah ni. Okay, ada kerusi tamai daripada mana. Okay, dan okay, ini aku tunjuk. Ini adalah kerusi game aku beli dekat Shopee. Okay, sometime lah aku main PUBG aku dulu tadi. Dia sebab selesa. And then time tu dia buat promotion. So murah gila aku beli. And not bad, best kerusi dia. Dan ini dah studio aku. Mic, keyboard, okay semua. Dan agak berselera bilik ni. Tengoklah keadaan bilik aku sekarang. Okay, this takkan mulakan dengan mana? Okay, itu aku actually aku itu dah hampir-hampir beli PC lah kan, nak main game sebenarnya. Kau nak buat macam stream lah, tapi aku rasa macam tak mahu lah, penat. Sebab tengok member buat stream pun kena commit. Memang betul-betul commit lah 100% untuk stream. So aku tak boleh buat sebab aku dah kerja lain nak buat. And kita kemas bilik, okay. Let's go. Kita baru kita kemas bilik. Okay, so aku macam jap. Aku jadi blank dah nak buat kan. Dia macam blur. Nak kemas kat benda dulu lah. Tangkap mic. Oh, sanggup. Okay, tangkap mic. And kita nyanyi dulu kan. Okay. Adakah aku perlu buat time lapse? Tapi aku pakai slot pendek. Tak apalah, aku tukar slot, kita buat time lapse, okey. Just beritahu, aku nak tunjuk something. Okay, this is RGB light trip. Okay, dan aku memang suka lampu macam ni. Dan aku beli dekat online. Aku akan letak di setiap meja yang ada. Okay, dia lebih kurang 1 meter. Nanti kita tengok macam ni.
Okay guys, alhamdulillah dah siap. So kita tengok macam mana rupa bilik yang dah siap. Aku deko kemas dengan barang yang ada kat bilik ni kan. So kita dapat tengok belakang ni. Okay, pertama aku beli dekat situ. Aku letak kipas kat situ, kemas kat situ, kursi sini dan letak ada kemas PS kat sini. Okay, so aku excited sebenarnya. Aku nak turun lansir. Jadi aku nak nyalakan semua lampu-lampu yang aku dah dah pasang. Okay, jom kita tengok eh. Okay, untuk first kita buka lampu ni. Wow. Buka lampu ni. Wow. Okay. And then kita buka lampu ini. Kita pakai USB sebab RGB light ni dia pakai USB. Banyak lampu aku ni. Tada! Wow. Okay, nice. Okay, satu lagi dekat sini. Aku akan pasangkan ikutkan dia kena ada plug. So aku nak kena beli extension satu lagi yang panjang. Aku nak lelek tepi-tepi ni untuk nyalakan TV dan PS aku. So untuk nyalakan lampu aku letak power bank sementara. Saya tunjuk dulu lah. Nanti kita pakai plug ni. Okay, bilik aku dah siap and aku harap hampa semua enjoy dan tengoklah bilik aku ni, cantik ke tak. Okay, itu saja video aku untuk hari ni. InsyaAllah next video aku akan buat vlog lain pula lah. And hari ni aku dah settle deco bilik aku. So hope you guys enjoy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like dan share. And nanti aku akan upload cover terbaru daripada aku. Kita tunggulah. Okay guys, untuk menutup video ni aku akan nyanyi untuk apa semua. Terimalah lagu bukti dan instrumen yang aku ambil daripada Acoustic Club underscore di YouTube. Aku boleh try. Okay, so kita nyanyi bukti. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Berubah.
panasnya hatiku. Okay.